Mendapatkan kunjungan yang sangat membahagiakan buat kami di PP Batam, yaitu kunjungan kerja daripada Komisi 6 DPR RI, Pak Ketua dengan delegasi yang saya kira cukup banyak, dan untuk tentu melihat bagaimana perkembangan di Batam dan bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dan juga rencana-rencana ke depan. Nah, kami sampaikan tadi tidak hanya apa yang terjadi saat ini, juga langkah-langkah sudah dilakukan, tetapi adalah juga bagaimana kami menyampaikan kepada Komisi 6 DPR RI rencana-rencana DP Batam ke depan di dalam membangun Batam, bukan hanya dalam konteks untuk Batam bagi Batam saja, tetapi Batam itu terdepan di dalam juga ikut memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Dan alhamdulillah kami mendapatkan satu respon yang sangat positif, sangat besar, dukungan daripada Komisi 6 DPR RI yang merupakan mitra BP Batam untuk bisa mengefektifkan peran daripada BP Batam di dalam merealisasikan tugas-tugasnya dan juga rencana-rencana besar ke depan di Batam untuk Indonesia. Komisi 6 dalam kunjungan kerja spesifik ini memang ingin melihat langsung berbagai perkembangan, perencanaan, dan juga dialektika permasalahan yang terjadi. Secara prinsip kami sangat terkesan dengan perkembangan yang ada, di mana kalau dulu kita merasa berkutat di persoalan, kita melihat sekarang persoalan-persoalan diurai satu persatu, dan yang tidak kalah penting adalah muncul inisiatif-inisiatif yang membuat kami optimis bahwa ke depan betul-betul akan menjadi hub untuk perkembangan garda depan Indonesia. Jadi ada rencana yang menarik bagaimana Batam ini bisa menjadi hub logistik. Bagaimana kita juga diajak untuk melihat Batam dalam 25-50 tahun ke depan. Ini sebuah inisiatif yang menurut kami patut kita dukung, dan kita harapkan semoga inisiatif ini juga akan mendapat dukungan lintas sektoral, khususnya di kementerian maupun bahkan di jajaran tertinggi di level presiden, sehingga perkembangan Batam ini betul-betul seperti yang dulu dicita-citakan di awal keberadaannya. Sekali lagi kami dari Komisi 6 secara politis memberikan dukungan terhadap inisiatif ini, dan kita meminta teman-teman BP Batam untuk tidak berhenti di sini tapi terus bergerak meyakinkan para pihak, termasuk tentu saja pemerintah di pusat, bahwa ini adalah sebuah langkah yang sangat mungkin untuk kita wujudkan ke depan. Semoga dengan langkah ini peran Batam menjadi akan semakin nyata di dalam mensejahterakan masyarakat Batam dan sekitarnya khususnya, tetapi juga kemudian berimbas kepada bagaimana membantu perekonomian nasional secara lebih luas. Itu saja.